Di Malang juga, di Solo, tidak ketinggalan di Sleman. Ada juga tentunya di Kabupaten Bogor. Lalu juga di Banjarmasin, di Kediri. Dan inilah dia kick-off pertandingan babak yang pertama. Baru saja dilakukan oleh wasit Agus Fauzan. Tim dari Madura United dengan jersey loreng putih merah. Saat ini sementara tim dari Persita Tangerang menggunakan jersey berwarna viola dan Selasa Indonesia menghadapi Guatemala. Semuanya itu live dan eksklusif Indosiar dan juga TV. Sementara Wildan masuk menggantikan Gozali Siregar. Seperti yang sudah kita tahu, Wildan juga bukan sembarangan. Kemampuannya sudah mencetak 6 gol. Bagi coba dia untuk melakukan Vidal kali ini. Berikan kepada Wildan. Sebuah sentuhan dari Wildan. Masih Wildan. Bahaya kali Ramiro Vergonze. Ya, sebuah clearance. Mau tidak mau. Langsung saja dibuang tadi oleh Randy Oscarium. Sebuah true pass yang diberikan oleh Wildan tadi. Toha. Oh, baik sekali gerakan dari Toha. Kali ini Wildan. Baik Sinyo. Berikan kembali kepada Vidal. Ezekiel Vidal. Crossing berikutnya Vidal. Bahaya. Oh. Goal! Inilah dia. Super sub berusia 24 tahun. Bernama Muhammad Wildan Ramdhani Nugraha. Gol ke-7 yang akhirnya menyamakan kedudukan. Di mana 1-1 Madura United menghadapi Persita Tangerang. Game on! Di pekan ke-25 dari BRI Liga 1 Ratu Pamelingan Madura, Jawa Timur. Luar biasa Wildan, kita lihat melesakan gol yang menyamakan kedudukan. Tapi lebih dari itu, dia melesakan gol yang ke-30 dari Persita di musim ini. Sekaligus gol yang tercipta dari 150 peluang on target yang dibuat di musim ini. Ya, memulai dari bangku cadangan. Ini dia. Ini adalah crossing kedua ya dari Vidal di babak yang kedua. Dan muncul dengan slice header yang sangat bagus sekali. Ya. Yang dilakukan tadi oleh Wildan Ramdhani. Ya. Ramdhani. Sungguh cantik Wildan bagaimana Ramdhani. Proses Wildan membuat gol. Setelah dia melepaskan bola, kemudian mencari ruang. Dan kali ini dia bikin lewat sentuhan kepala. Ya. Jadi ini kenapa Wildan sampai sujud syukur, karena Wildan ini terakhir kali mencetak gol itu adalah tahun lalu. Ada bulan Desember. 13 Desember 2022. Dan berarti total 8 pertandingan dia gagal mencetak gol, dan sekarang di pertandingan ke-9 dia kembali bisa mencetak gol. Ya. Dan memang sebelumnya dia juga lebih banyak berada di bangku cadangan ya, setelah 16 kali turun sebagai starter. Kemudian 3 kali.